Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya di channel kami. Video kali ini kita akan melakukan cara penyetekan batang pohon jambu madu merah. Ini teman-teman, ini batang jambu madu. Kita memilih tentunya dari pohon yang sudah berbuah ya teman-teman ya, agar hasil setek kita itu tumbuh, dia akan cepat berbuah. Nah, ini langsung aja kita sayat di bagian batang yang akan kita kasih perangsang akar. Kita sayat seperti ini teman-teman. Nah, kita sayat ya. Setelah kita sayat, langsung aja kita kasih perangsang akarnya. Nah, ini perangsang akarnya sudah saya siapkan. Kita oleskan sampai merata. Oke, seperti ini. Nah, buat teman-teman, jika ingin tahu perangsang akar apa yang kami gunakan, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Nanti komentarnya akan saya balas. Oke, jika sudah merata seperti ini, tinggal kita tunggukan kering kurang lebih sekitar 5 menit ya. Nah, ini dia teman-teman. Sudah kita tunggu tadi sekitar 5 menit, sekarang sudah kering perangsang akarnya. Jadi ini tinggal kita lakukan penanamannya. Media tanam yang kita gunakan seperti biasa, media tanamnya ini sekam padi yang sudah kita bakar, kita campur dengan tanah hitam. Nah, seperti ini ya. Ini media tanam harus lembab. Ini kap plastik yang kita gunakan sebagai pengganti polybag-nya ya, kap plastik putih. Dan kap plastik putih ini tidak perlu dilubangi di bagian bawah agar media tidak kering. Jadi kap plastiknya nggak perlu dilubangi ya teman-teman ya. Oke, kita isi medianya. Tancapkan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Penuhkan medianya. Oke, kita padatkan. Ini sudah padat, tinggal kita lakukan penyungkupan. Kita sungkup dengan plastik putih ya, sangat gampang ini teman-teman. Nah, kita sungkup seperti ini, lalu kita rapikan dan kita ikat dengan karet gelang ya. Nah, oke, sudah selesai. Kita letak di tempat yang teduh, kita tunggu selama satu bulan. Nanti hasilnya seperti ini dia teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini penyetekan satu bulan ya. Kita lihat, ini sudah berbuah teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini calon buahnya sudah kelihatan seperti ini. Nah, ini dia calon buahnya. Ini akarnya juga sudah panjang ya. Ini seharusnya sudah kita pindah media. Nah, ini akarnya sudah panjang. Biar lebih jelas kita buka aja ke plastiknya. Nah, ini dia teman-teman. Lihat akarnya. Dan ini calon buahnya sudah kelihatan. Oke ya teman-teman. Buat teman-teman sekali lagi, jika ingin tahu perangsang akar apa yang kami gunakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti komentarnya akan saya balas. Seperti ini cara untuk penyetekan tanaman pohon jambu madu. Buat teman-teman, selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.